ini? Alhamdulillah, tetap semangat melawan corona, belajar di rumah. Nah, ketemu lagi dengan Ustazah Sri di Sentra Keterampilan. Hari ini kita mau membuat apa ya? Mau tahu tidak? Nah, sebelum kita bermain di sentra, Ustazah Sri mau tanya. Kemarin teman-teman sudah bisa menyebutkan kendaraan yang ada di darat. Nah, apa? Coba sebutkan. Oh, pinter. Ada mobil, becak, kereta api, sepeda motor, sepeda, dan masih banyak lagi. Sekarang Ustazah Sri mau tanya, kendaraan apa yang jalannya di air? Oh, pinter. Perahu, kapal, kapal selam. Nah, itu adalah kendaraan-kendaraan yang ada di air. Sekarang kita hari ini mau bermain di sentra membuat susu. Dengan cara apa ya? Menuang air dan mengaduk susu. Yuk, ikuti Ustazah. Bahan-bahannya apa aja ya? Ini dia. Yang pertama, sediakan sendok. Kemudian ada gelas, air hangat, kemudian ada susu bubuk. Nah, kita buat ya. Baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya, yang pertama kita masukkan susu bubuk ke dalam gelas. Hitung ya, 1, 2. Dua saja, karena gelasnya sedang, cukup 2 sendok saja. Kemudian teman-teman belajar menuang air hangat. Boleh pakai teko, boleh pakai wadah yang lain. Kita tuang pelan-pelan ya. Kemudian jangan lupa ditutup dulu. Lalu kita aduk-aduk sampai susunya larut. Nah, sambil dipegang ya gelasnya supaya tidak tumpah teman-teman. Sampai larut. Subhanallah, susunya sudah jadi teman-teman. Siap diminum, biar badan kita tetap sehat. Nanti boleh diminum ya. Subhanallah, mudah ya teman-teman. Nanti dicoba bersama ayah dan bunda ya. Sekian dulu dari Ustazah Sri. Sampai jumpa. Assalamualaikum.